balik lagi ke channel saya, teman-teman. Nah, video kali ini saya mau update lagi nih. Toko ikan ikan diskus di tokonya Mas Fadel nih, saya openingnya di luar ya. Takut kalian yang baik nanya, "Bang, lokasinya di mana sih tokonya sebelah mana?" Ini parkiran, teman-teman. Ini sebenarnya sore ya, teman-teman. Tuh, sore sekitar jam 4-an lah. Tuh. Nih, kalian biasanya dari pintu masuk tuh parkiran sini. Nih, kalian tinggal masuk dalam aja nih sini nih. Nah, biasanya saya masukin lewat sini, teman-teman. Masuk dulu nih, kalian kalau kalian sudah tahu tempatnya, kalian skip dulu, tinggal skip aja, gak masalah. Nah, untuk kalian yang suka nonton, bang, nanya, bang, untuk lokasinya di mana, ininya di mana, bang, untuk nomor teleponnya. Nah, kalian jangan skip skip men, nonton kayak itu, ya kan, tuh nggak komen seperti itu. Jadi di dalam video itu sudah saya jelasin men, untuk nomor teleponnya, terus untuk sosmednya apa segala macam itu sudah diterangkan ya teman-teman untuk di dalam video. Jadi kalian kalau nanya-nanya lagi, mungkinan saya nggak jawab dulu ya selama satu minggu baru saya jawab dulu gitu teman-teman. Nah ini kemarin juga ada yang request nih di komen channel, katanya kita untuk di review toko aksesorisnya ini. Saya juga udah minta izin ya karena penjaga tokonya katanya lagi nggak ada teman-teman. Yang ini si bapaknya, kita lurus-lurus nih. Nah, ini terus nih tokonya Bang Kevin ini persis banget nih teman-teman. Di depannya toko Bang Kevin banget nih tokonya Mas Fadel. Ini teman-teman. Oh. Ini teman-teman tokonya nih. Mau akan saya review. Oke teman-teman, seperti biasa kita ini dulu ya. Kita ekspor dulu sebelum kita nanya-nanya dan belajar juga teman-teman, belajar cara ikan diskus dulu sama Mas Fadel ya. Oke, ini kita shoot dulu untuk yang merah-merahnya ini red melon ya teman. Red melonnya, nah saya zoom in, cakep banget. Merah-merah banget. Tuh, untuk koleksi dari Mas Fadelnya, nih sini juga ikan diskus. Nah di sini nggak jual ikan diskus aja ya teman-teman. Nah di sini juga ada ikan pari. Nah ini ikan pari hybrid. Ikan pari hybrid nanti saya tanya juga nih untuk harganya sama Mas Fadelnya. Nah ini kata Mas Fadel ikan-ikannya untuk yang murah-murah ya, ikan yang murah-murah nih. Jadi nggak jual ikan pari, ikan diskus, juga ada ikan awarna nih, awarna banjaret. Tuh ini banyak banget nih stok-stoknya nih. Banjaretnya di sini juga ada ikan dats juga, ikan dats juga ada. Tuh di sini juga ada ikan ini. Nah ini untuk tank display-nya teman-teman. Tank display-nya dari Mas Pedal di ukuran hampir 1 meter lebih ya. Tuh 1 meter nih, kalian juga bisa niru kayak gini nih. Ini pasirnya pasir Bali nih. Untuk pasir Bali ini ada kayu-kayuan nih, ala-ala aquascape natural nih. Ini ikannya size besar-besar nih teman-teman. Nah kalau kayak gini biasanya udah siap breeding nih. Nanti saya tanya nih, ini size gini udah siap breeding belum sama Mas Pedal-nya? Filternya seperti ini nih di tokonya Mas Fadel nih. Sangat-sangat simpel ya. Nah untuk di bawahnya nggak cuma ikan diskus, di sini juga ada ikan ini juga nih yang unik-unik. Di sini juga ada fanfish nih, ikan CHF ya. CHF. Tuh nih kondisi tokonya Mas Fadel seperti ini menurut. Ini ya. Nih ikan diskusnya Mas Wedel itu breeding, hasil breeding sendiri temen. Dia punya farm juga ya, hasil breeding sendiri ini. Tempat tokonya Mas Wedel seperti ini temen. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi kayaknya temen. Kita ketemu aja sama Mas Wedelnya. Saya juga udah lama banget nggak ketemu Mas Wedel, nggak review-review juga ya temen. Kita langsung ketemu Mas Wedel, kita ngobrol-ngobrol dulu ya untuk cara pemberian ikan diskusnya sama Mas Wedel gitu. Kalau kalian dan skip-skip nih nontonnya nih, biar kalian tuh nggak nanya-nanya di komen-komen ya teman-teman, mau teleponnya apa segala macamnya teman-teman. Oke, kalau kayak gitu kita langsung ketemu aja Mas Fadelnya, nggak usah basa-basi lagi, let's go. Oke teman-teman, tadi kan kita habis ekspor, kita langsung aja ketemu yuk sama Mas Fadelnya, Francis ikan diskus. Halo, assalamualaikum bro. Halo. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Hampir berapa minggu? 2 minggu ya bro? Udah lebih. Lebih ya? Udah lebih, karena banyak yang nanya nih, katanya kapan nih Mas Fadel lagi kali nih? Sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih ya? Iya. Oke Mas Fadel, izin lagi dong Mas Fadel untuk review ikan-ikannya lagi nih. Kayak ikan-ikannya selain diskus ada ikan ada, yang lain nih. Ada, kita ada pari sama ada arwana juga. Kan pari sama awarna. Iya. Kita mulai dari mana dulu Mas Fadel? Pari dulu kali ya. Pari dulu, oke. Mari kita mulai dari depan aja deh. Oke, dari sini dulu nih teman-teman.
Nah, jelasin Mas Wadah nih, pari jenis apa sih Mas Wadah? Ini ada Black Diamond Pure. Black Diamond Pure ya? Nah, ukurannya 15 cm. 15 cm, itu termasuk predator ya Mas Wadah? Ini sih ya kalau dirinya predator, cuman masih bisa masuk ke ikan mana aja. Kalau kasih pelet gimana bisa. Ya? Pelet biasanya pelet tenggelam. Pelet tenggelam? Kalau pelet di atas biasanya kalau dia naik pasti dimakan juga sama dia. Oke, untuk range-nya harga berapa Mas Wadah? Ini kita di open-nya di 4,5. 4,5 juta ya? Iya. Oke. Jantan betina sama aja. Cuma kalau beli sepasang kita bisa kurang lah. Oke, terus ke mana nih? Di bawahnya ada lagi. Cuman kacanya kemarin error ya, agak butek. Oh, emang kacanya ya, bukan ininya ya? Kacanya. Ini jenis apa lagi Mas Wadah? Ini ada hybrid Scotland. Hybrid Scotland. Iya. Oke, size berapa sih Mas Wadah? Ini sama, ini 15-16. 15-16. Untuk harganya gimana nih, Pak? Ini kita open di 3,2. 3,2 juta. Iya. Bisa nego nggak sih? Bisa dong. Oke, ini kita kemana dulu? Sama Mas? Itu di atasnya ada Red Banjar. Red Banjar. Oh, Red Banjar ya Mas Adel? Iya, itu banjar cuman bodinya enak-enak gitu. Oke. Okay. Enak. Udah mulus-mulus ya? Iya, itu yang ada kecilannya. Jadi kita pisahin. Itu juga lengkap, ada akunya ada semua. Oh, ininya chipnya semua ada. Anti tilang ya? Ada. Oke, untuk harganya Mas Adel? Kalau banjar kita di 400 ribu aja. 400 ribuan. Iya. Untuk size-nya gimana Mas? Kalau yang di tank itu ukuran 11-12. 11-12. Iya. Oke. Ini kita kemana lagi Mas Adel? Ini kita kemana lagi ya? Sini dulu kali ya. Oke, sini dulu nih. Ini kita ada gerombolan Chinese Hyphen. Oh, ini unik-unik nih. Emang begini jenisnya Mas Adel? Iya. Ini masih impor ini. Dari mana Mas Adel? Ini dari China. Oh, dari China. Iya. Namanya kan Chinese Hyphen. Oh, gitu. Keren juga ya. Ini hitungannya tank mate berarti? Tank mate juga. Tank mate ini bisa ya? Tank mate kemana aja ini. Oh. Predator pun juga bisa. Ini kan juga bisa gede banget ini. Cuman menyesuaikan sama tempat juga. Oh iya. Ini size berapa Mas Adel? Ini udah 10-11 sih kita bilangnya nih. 10-11 ya? Iya. Oh, untuk harganya Mas Adel? Ini kita open di 150 aja. 150. Tuh di sini juga ada botia ya Mas Adel? Ada botia. Oh, botianya sisa berapa ya Mas Adel? Ada 7 lagi, cuman kayaknya ngumpet di belakang. Oh. Di belakang aerator. Di belakang mesin. Belakang mesin ya? Iya. Oke. Untuk size-nya berapa Mas Adel? Botia ukurannya sama. Sama ya? 10 cm juga. 10 cm ini termasuk yang penting ya Mas Adel? Ini sih bisa tank map juga sih, bisa mana-mana juga. Oke, untuk harganya Mas Fadel? Botia kita di 35. 35. Yang ini apa nih Mas Fadel? Main piece ya? Itu main piece Blue Smoke kalau enggak salah. Blue namanya. Smoke. Oke. Untuk ininya main piece-nya berapa Mas Fadel? Main piece kita di 25 itu. 25 25.000. Iya, betul. Oke, untuk size-nya? Size-nya ini 7 sentian lah ya. 7 sentian. Oke, ini sini yang belang-belang lagi Mas Fadel, apa tuh Mas Fadel? Itu botia India. Botia, oh India. Iya, itu yang botia Indianya. Oh, itu perbedaannya coraknya ya Mas Adel? Apa? Coraknya ya? Iya. Oke, ini size berapa Mas Adel? Itu 5 cm itu. 5 sentian. Untuk 5 sentiannya harga berapa Mas Adel? 10 ribu. 10 ribuan? Iya, masih terjangkau lah. Oke, masih aman ya? Iya, betul. Oke, kita geser lagi ke sini dong Mas Adel. Ini kita di sini, di tank yang ini ada banjar lagi. Banjar lagi? Cuman yang ukurannya agak gedean. Oh, size-nya agak lebih besar ya Mas Adel? Iya. Terus ini ada apa tuh? Paling ini kita ngomongnya 12-14 sih. 12-14 sentian ya? Iya. Oke. Di situ ada ikan apa Mas Fadel? Itu ada yang di dekat mesin itu ada Granolosus. Granolosus. Iya. Oh, predator apa gimana Mas Fadel? Itu predator juga, cuman dia jarang makan ikan sih. Dia lebih ke makan pelet sama ikan-ikan beku, ikan-ikan yang di bawahnya gitu. Oh, ini size berapa Mas Fadel? Gede banget nih. Itu udah 33 itu. 33 cm. Cm iya. Oh, untuk parinya berapa senti Mas Fadel? Ini 14-15. Ini 15. Kita Motoro. Ini buat entry level yang maksudnya yang harganya masih murah lah. Harganya masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Oke, dari parinya dulu Mas Fadel, harganya berapa Mas Fadel? Pari di 1550 aja, 1550. Oke. Ya kalau untuk itunya? Grano kita di 1 juta. 1 juta pas. Iya, 1 juta aja. Cuman dia minus ada pirate di matanya satu. Oh, minusnya cuma itu doang ya? Iya, pirate doang. Oke, untuk ininya warna banjarnya Mas Fadel? Banjarnya sama 400. 400. Oh, sorry, yang kecil itu kita jualnya di 3,5. 3,5. Iya. Oke, yang kalau yang ininya? Ini 400-an yang 400. Oke. Beda sedikit doang sih. Beda 50.000 ya? Iya, betul. Oke, Mas Fadel kita geser lagi dong. Ini yang pari-parinya dulu deh Mas Fadel. Ini kita ada hybrid-hybrid yang mantap-mantap ini. Oh, ini yang hybrid-hybridnya? Iya. Oh, berarti kawin silang berarti? Iya. Oke, ini jenis apa nih Mas Fadel? Ini kalau kita sih kalau udah main hybrid sih kita nggak main label sih ya. Jadi main marking aja, jadi data marking yang bagusnya aja. Cuman kalau misalkan ditanya,
Ya, kita ini hybrid pasti. Oh, bilangnya hybrid. Hybrid. Oke, ini size-nya kayaknya beda-beda Mas Adel. Ini ada yang ya 15-16 juga sih. Oh, oke, ini untuk harganya gimana Mas Adel? Ini kita dari 3 juta sampai 3,2 sih. Oke, itu masih enak lah. Masih nego ya? Kayak gini boleh cakep sih Om. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri tuh. Hybrid ya Mas Adel ya? Iya. Untuk ini ada 2 pasang juga. Dua pasang. Black Diamond juga 2 pasang. Oh, itu udah ada pasang-pasangan ya berarti? Iya, betul. Oke, kalian kalau mau angkut silakan tuh dua-duanya sepasang ya, Mas Adel ya. Cuman kalau pari kita bisa jamin kita harga paling murah kalau di pasar. Karena kita stok lumayan banyak. Oke, ini kemana lagi Mas Adel? Kita ke diskus kali ya. Diskus. Dari tank depan aja kali ya. Tank sini ya, Mas Adel. Oke, ini diskus jenis apa Mas Adel? Ini kita ada Snow Eruption, ada Leopard Ring, ada Eruption juga. Oke, berarti ada 3 jenis ya? Ada 3 jenis ini. Oke, untuk size-nya gimana Mas Fadel? Ini udah 3 in up. 3 in up? 3 in up itu 3,5 in lah. Oke, ini harganya beda-beda atau gimana? Sama rata? Sama rata. Kita buka di 400 ribu. 400 ribuan, ini cakep banget nih. Warnanya udah jadi. Ini berarti hampir sama kayak Red Melon yang ini Mas Fadel ya? Beda, dia white base dia. Oh? Kalau Snow. Kalau awam-awam bilangnya kayak hampir Red Melon ini ya? Kelihatannya iya. Gue lebih ke Red White mungkin. Oh gitu. Ini cakep banget nih, mulus ya. Mulus dong. Mulus dong. Kalau kualitas Mas Fadel dikasih yang terbaik. Kualitas sih. Nah. Ini kita geser ke mana lagi Mas Fadel? Bawahnya ada juga. Ke bawahnya. Oke. Untuk yang di bawahnya Mas Fadel? Ini masih ada Eruption juga, ada White Tiger, ada Yellow Pigeon, sama ada Golden Valentine. Oke, berarti ada 3 jenis ya? Iya, 3 jenis juga. Oke, untuk harganya Mas Fadel? Kalau yang selain White Tiger itu 350 ribu. Kalau White Tigernya di 600 ribu aja. 600 ribuan. Betul. Masih bisa nego nggak? Kalau WT nggak sih, WT kita paling murah itu jual. Paling murah, udah net ya? Iya. Okay. Kalau ukurannya juga udah enak juga. Nih kita geser dulu Mas Fadel yang ke sini nih. Tank satu lagi nih, hitungannya ya baby apa gimana sih Mas Fadel? Ini udah nggak baby sih. Ini nggak baby. Udah... buat yang baru-baru ukuran segini udah enak. Ini ukuran 2 in sampai 2 in up. Okay. Jenisnya ada leopard doang. Oh, leopard satu jenis iya, ya? Satu, ini satu jenis. Okay. Untuk harganya Mas Wadah? Ini di 150 ribu. 150 aja. Sama rata nih ya? Sama rata. Oh, bebas pilih. Bebas pilih. Ini bisa nego nggak? Ini bisa. Oh, masih bisa. Okay. Yang di bawahnya Mas Wadah? Yang kuning-kuning? Golden Ogon. Golden Ogon. Ini kita jual agak murah nih, cuman emang belum kuning banget sih. Masih treatment sedikit ya? Iya. Oke. Ini ukurannya 2,5 in sampai 2,5 in up. Oke, untuk harganya? Ini di 160 ribu aja. 160 ribu. Cuman ya belum kuning banget gitu. Oke, berarti tunggu di trimbot yang baik, yang benar, terus langsung berubah ya? Uh-uh. Bergerin lagi sih. Lebih bergerin lagi. Oke, berarti di sini jual burger juga dong? Burger jual. Oke, nanti kita di akhir video teman-teman. Eh, kita geser lagi tuh Mas Wadel ke bawah Mas Wadel. Di bawah itu ada Eruption lagi, ada Leopard Ring, sama ada Stardust, sama Raflesia, ada 4 jenis. Oh, berarti ada 4 jenis? Iya, oke, okay. Untuk ukurannya gimana Mas Wadel? Ukurannya sama, ini 3 in up sampai 3 in up, up to 3,5 in. Oke, okay. Untuk harganya beda-beda atau gimana sama, Mas Wadel? Sama, samain aja, ini 400 ribu aja. Ini sama rata, bebas pilih? Sama, bebas pilih. Oke, okay. Ini warnanya juga udah cakep banget ya teman. Ini warnanya udah enak. Okay. Buat bahan-bahan induk masih enak ya. Oke teman, kita geser lagi Mas Fadel ke sebelahnya Mas Fadel. Ke sini ya, yang merah-merah nih Mas Fadel. Merah-merah jangan sampai lepas. Oh, yang merah-merah jangan sampai lepas. Wih, ini cakep banget Mas Fadel. Ini ada Red Melon, ada pigeon tinggal 2 ekor kalau nggak salah, sama leopard lagi. Oh, berarti ada 3 jenis ya? Iya, ada 3 jenis. Dari Red Melonnya size berapa Mas Fadel? Ini 2 in, 2 in up juga. 2 in, down in up juga. Rata-rata 2 in up sih. Oke, sama ukur rata ya berarti? Ukurannya beda-beda, ukurannya iya, cuman harga beda gitu. Oh, harganya beda. Untuk dari Red Melon-nya dulu Mas Fadel? Red Melon sama Pigeon kita di 120. 120, oh berarti masih murah ya? Oh. Untuk ukuran ikan segini masih enak lah. Masih worth it sih. Warnanya pun juga bukan karena lampu. Ini mau lihat lampunya dimatiin? Boleh. Kita buktikan teman-teman untuk ininya, warnanya. Wih, baru sama aja ya, berarti terang-terang juga ya Mas Fadel ya? Terang juga. Tuh. Warnanya teman-teman memang udah dari ikannya udah bagus. Dari genetiknya juga. Oh, dari genetiknya udah bagus ya Mas Adel? Iya betul. Jadi ini bukan karena lampu? Bukan. Oke, dah coba Mas Adel.
Nah kan tambah cakep nih sodel. Oke. Untuk harganya berapa yang satu lagi Mas Fadil? Kalau yang leopardnya 150.000 sama kayak yang tadi. 150.000. Oke, ini juga warnanya udah bagus-bagus banget nih. Cakep lah. Ini agak-agak gelap karena kita belakangnya background-nya hitam. Oh, berarti. Beda kalau tadi kan full putih tuh jadi terang dia. Bagusnya apa tuh Mas Fadil? Kalau misalkan background hitam sih kita sih pakai double lampu sebenarnya. Cuma kalau yang ini emang enggak pakai double lampu. Ntar ada yang display kita itu yang kita pakai double lampu. Oke. Kita geser lagi Mas Fadil di bawah Mas Fadil. Ini ada red melon sama pigeon checkerboard. Kebetulan ya habis dikuras jadi belum balik lagi deh warnanya. Oh, masih ada adaptasi ya? Iya. Oke. Okay. Karena kita kalau nguras di sini kita jor habis. Sampai habis Mas Fadil. Itu aman. Tiduran, aman. Oh, aman. Oh, kita treatment-nya kan emang begitu. Oh, gitu. Oke, oke. Untuk dari red melonnya dulu Mas Fadil, harganya ini rata, berapa? Ini 250.000-an. Oh, sama rata. Oh, enggak ada yang beda-beda nih. Ini kebetulan kita lagi jual murah soalnya emang stok lagi agak banyak jadi biasanya kan ukuran sini tuh range tuh udah di 300 setengah kayak lumayan tadi. Ini kita lagi jual di 250.000. Oh, aja. Berarti di ngabisin aja ya? Betul. Oke, ini di bawah Mas Fadil, gak geser ke bawah. Bawah ini ada yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning dulu nih. Aduh, cakep banget nih Mas Fadil. Ini kuning-kuning yang ngambang bukan ya? Ini melayang dia. Oh, melayang. Ini cakep nih warnanya. Ini versi high body-nya. Oh, high body. Size berapa Mas Fadil kalau gini? Ini 3 in. Iya, betul. Oke, ini cakep sih. Untuk harganya gimana Mas Fadil? Ini kita di 400.000 aja. 400.000. Oke, kalau yang itunya sama yang tadi ya? Iya, itu CF, cuman itu ukurannya yang 89 cm. 89 cm. Oh, untuk harganya gimana Mas Fadil? Ini 100.000-an aja. 100.000-an. Oke, ini kalian tinggal bebas pilih deh tuh 100.000-an. Nah sebelahnya Mas Fadil yang kuning-kuning lagi nih Mas Fadil. Kuningnya agak beda nih Mas Fadil. Ini versi yang kuning ada patternnya. Tapi ada polosnya juga satu. Ada corak-coraknya ya Mas Fadil? Iya, ini ada 3 jenis ini. Ini ada 3 jenis. Yellow Pigeon, Golden Rafflesia, sama Golden. Sama ada yang high bodynya juga. Size-nya berapa Mas Fadil? Ini 3 up sampai 3,5. 3 up sama 3,5? Iya. Oh, untuk harganya gimana nih? Kalau yang high bodynya kita di 600.000. Kalau yang roundednya 400.000. 400.000, masih bisa nego dong? Masih bisa nego. Oke, kita geser lagi dong Mas Fadil ke atas kali Mas Fadil ya. Kalau di bagian sini kita bagian yang harga-harga murah lah. Harga-harga murah? Ini ukurannya. Oke. Ini ukuran ada, apa Mas Fadil? Ini tinggal sedikit ya, kebetulan. Ini ada pigeon checkerboard sama red melon. Red melon? Iya. Oke, size-nya berapa Mas Fadil? Ini 2,5 in. 2,5 in? Untuk harganya gimana nih? Ini di 100.000-an aja. 100.000-an? Iya. Kalau ambil 3 di 250.000. Oh, dapat diskon lagi nih? Iya. Oke. Kita geser lagi dong Mas Fadil ke bawah. Di bawah sini ada yang sama, ini versi murah. Versi murah. Cuman emang ada minusnya sedikit sih di sirip-siripnya. Oh, berarti kalau kayak itu bisa pulih lagi dong? Bisa numbuh lagi. Oh, tinggal treatment sedikit, pulih lagi ya. Sebenarnya kayak enggak perlu treatment khusus sih. Sebenarnya cuma kayak di pembersih kayak biasa aja juga nunggu lagi soalnya beberapa di customer juga udah pada nunggu. Oh gitu. Kalau dia nggak tulang sih masih nunggu. Oke. Ini di sini ada jenis apa aja Mas Fadil? Ini banyak nih. Ini ada leopard, ada red cover, ada red melon, yeah. Terus ada snake LSS, red white, yeah. Jenis checkerboard, sakura. Tuh banyak banget dong. Ada altum, ada 8 jenis kurang lebih. 8. Untuk harganya gimana nih Mas Fadil? Ini 120.000 aja. Ini sama rata gimana? Sama rata. Sama rata. Oh, bebas pilih. Ini kebetulan tinggal 35 atau 37 ekor gitu. Oh. Ya, oke, ini. Ini paling kenceng soalnya. Paling kenceng. Ini kemungkinan Mas Fadil ada tiger dari 9 jenis. Oh, ada tiger. Iya, ini ada tiger satu. 9 jenis. Besok saya angkut Mas Fadil. Boleh. Biar enggak kehabisan untuk teman-teman saya yang di rumah. Boleh, boleh. Oke Mas Fadil, selain jual ikan di sini jual apa lagi Mas Fadil? Kita ada pakan buat diskus juga. Pakan buat diskus kayak gimana tuh? Kita ada di sini ada burger, kebetulan burgernya tinggal dua ya. Ini dua kuning, ya? Ini merah. Kalau cuman kita biasanya ada buat polos, ada buat pattern juga. Oke. Terus kita juga ada cacing beku. Kebetulan kita cacing beku produksi sendiri ya. Ada timnya juga yang ini. Ini yang lempengan. Lempengan yang seperempat 250 gram. Terus kita juga buat pari juga ada. Buat pari apa tuh pakannya? Ada udang. Oh, udang beku. Ada udang beku. Nempel. Ini ada udang beku buat pari sama buat predator juga sama lagi ada di mana nih? Ada cerai laut. Cerai laut beku. Oh, cerai laut beku. Iya. Ini ada juga cerai laut beku. Harganya berapa Mas pada dari sini? Kalau burger kita di 35. 35.
Kalau di cacing beku 250 gram, eh sorry, burger ini 100 gram. 100 gram? Kalau di cacing bekunya di 25.000. Kalau di udang, udang itu 200 gram di 20.000. Sama cerai laut kuku setengah kilo 25.000. 25.000 berarti ininya masih worth it ya, masih terjangkau lah ya. Soalnya kalau kita kan dari burger sama cacing kita mainnya kualitas. Oh, emang kualitas. Kita bisa dibilang emang agak mahal, cuma kita kan nginin kualitas. Jadi kalau buat ke diskus pun juga lebih aman. Apalagi cacing, cacing kan kita kan nyari. Kalau nggak ini banget kan ke internal ikan jadi nggak kaya. Oh gitu. Ya berarti mahal ya, istilahnya kita belikan mahal kalau pakannya juga ini kan sayang jadi. Oh, oke. Gitu. Berarti pakannya sebagus juga ikan yang bagus. Kita ngejaga makannya kualitas dari ikan sama pakan kita jaga gitu. Oke, ini juga langsung dari kulkas ya, jadi langsung fresh ya. Gak kaleng-kaleng ya, nggak di dalam-dalam styrofoam lah, kita freezer sendiri. Freezer sendiri gitu. Langsung dari kulkas gitu. Jadinya kan kalau ini kan lebih aman ya Mas Fadel. Betul. Oke Mas Fadel, ini acara buat berbagi pengalaman Mas Fadel untuk cara treatment ikan diskus podcastnya. Ini sekarang ini ada podcastnya, cara-cara memelihara ikan diskus Mas Fadel. Mas Fadel, kalau untuk di toko dulu dah. Apa tuh? Kalau di toko itu ikan diskusnya treatmentnya gimana Mas Fadel? Kalau kita sih kalau buat penguras murah sih, kalau di toko kita, di toko di farm pun kita mainnya pasti main habis. Main habis. Cuma kalau di farm kita lebih ke tiap hari ganti air. Karena kita kan ngejar-ngejar ukuran juga. Karena kan kalau dari kita ganti air kan banyak mineralnya kan terganti juga, lebih fresh juga. Untuk air nih maksudnya pakainya air apa maksudnya? Kita di sini air tanah. Air tanah. Disuling dulu atau gimana? Kita cuman kalau di sini karena kebetulan airnya agak kurang-kurang ya. Jadi kita cuman pakai haus, 3 housing doang. Itu ada isinya karbon sama spoonnya doang. Oh, berarti kayak termasuk RO gitu ya maksudnya? Oh, enggak, beda-beda. Kalau beda kan lebih ada lagi jaringannya. Kita cuman pakai RO juga ada juga sini, cuman udah enggak kita pakai. Oh, gitu. Dan emang ada juga RO, cuman kebetulan RO-nya lagi enggak kita pakai. Oh, berarti masih aman gitu maksudnya? Masih aman kok. Kalaupun buat di farm biasanya sih kalau customer emang dia di endepin dulu, diarasi dulu. Gitu. Atau kalaupun emang dia di customer itu kadang ada yang pakai ada satu koran, dia pakai di air gunung sendiri. Oh, gitu. Jadi di endepin di situ ya? Kalau pakai air gunung sih bisa langsung sih, air gunung sih langsung aja. Oh, berarti masih aman ya? Iya. Kalau misalkan pakai air-air ini maksudnya air-air pump lah ya? Ya. Air pump tuh harus diindepin dulu atau ada obat lagi Mas Fadel? Kalau biasanya sih diindepin doang sih. Diindepin. Cuman kalau ada obatnya apa kurang tahu sih karena belum pernah pakai air pump juga kebetulan. Cuman kalau yang di customer sih biasanya sih diindepin doang. Diindepin doang. Hari dua hari di aerasi buat ngilangin si kaporetnya itu. Oke. Untuk ininya Mas Fadel, untuk pH-nya gimana Mas Fadel? Kalau pH sih pemeliharaan sih nggak ada masalah sih ya. Nggak terlalu harus yang gimana kecuali breeding. Kalau misalnya pemeliharaan dari 6 sampai 8 masih oke sih. Di rumah malah 8,5 pH. Paling masih aman deh. Masih aman. Untuk suhunya gimana Mas Fadel? Kan ini suhunya lagi panas hujan nih, agak swing nih. Tuh sebenarnya kalau bisa lebih stabil sih ya. Cuman emang kalau emang tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba dingin itu dia bisa ya kayak yang tadi nih yang sebelah, yang tadi tuh yang ada yang versi yang murah-murah. Itu kan beberapa agak-agak hitam sama lagi di heater. Nah, itu kemarin emang pH-nya suhunya lagi dingin banget, ngedrop banget. Jadi kan beberapa agak kuncup emang agak hitam. Cuman kalau itu sih treatmentnya sih biasanya cuma pakai heater doang sih kalau di sini. Kalau heater? Heater sama ganti air sedikit, sama lah. Heaternya sama kasih garam udah sih. Ya, garamnya garam apa nih? Garam ikan. Garam krok-sok gitu ya? Garam ikan biasa kok. Untuk heater, kalau suhunya kira-kira berapa derajat? Kita biasa di 30 celan. 30? Ini juga tank gede ini lagi, heater lagi hidup ini. Oh, anget ya berarti ya? Ini nggak anget. Nggak anget banget, cuman sengaja dibikin stabil aja. Karena ini kan kebetulan tank display juga kan, takutnya dia suhunya tiba-tiba ngedrop kan nggak enak juga dilihatnya. Iya, soalnya hari lagi musim hujan begini ya Mas Fadel. Ini suhunya kadang-kadang suka swing ya? Iya, ini kebetulan emang heater lagi hidup. Ini pemeliharaan ikan diskus, kalau pakan gimana Mas Fadel? Kalau untuk ikan diskus nih, biar bagusnya gitu. Pakan sih tetap cacing ya. Cacing? Cuma kalau emang mau pakai burger juga nggak ada masalah. Biar di mix aja gitu. Kalau burger kan istilahnya satu buat pembesaran, satu buat warna. Cuma rata-rata kalau ikan kita sih mau udah siap dipajang semua sih, udah warna semua. Walaupun mau dipakein burger ya itu opsional dari customer-nya aja. Gitu. Berarti dia bagusnya udah dari genetiknya ya? Iya, dari pakannya. Emang, kalau kita ya pakan dia nomor 2, tetap nomor 1 genetik. Nomor 1 genetik? Tetap nomor 1 genetik. Ikan apapun pasti genetik nomor 1. Berarti genetiknya ini juga menurut Mas Fadel juga cukup bagus ya dari Mas Fadel sendiri itu. Karena kita ngejaga kualitas juga. Kualitas juga. Karena kan istilahnya mau dari induk bagus pun juga pasti ada yang nggak bagus juga. Jadi kita ngejaga. Mendingan ya sayang bayar karyawannya sih. Operasional gitu. Juga.
Jadi Mas Adel nyewa karyawan juga nih. Iya, buat ikan ikannya bagus-bagus banget nih. Ya ini kebetulan juga ada yang laku juga. Oke, Mas Wadah kalau nge-breeding gitu gimana sih Mas? Mas Wadah kan punya farm gitu di tempatnya. Iya. Untuk nge-breedingnya gimana Mas Wadah? Kalau breeding sih dia kalau kita biasanya kalau dari komteng ya, misalkan dari kayak taruh dari kayak gini nih. Uh-huh. Kita biasanya kalau nggak emang nyomot atau kita nunggu ada yang udah masang sendiri aja. Oh gitu. Itu pun juga masang juga benar-benar propan di sini. Baru kita angkat. Kalau misalkan baru nolor doang sih biasanya sih nggak terlalu ini sih, kecuali kalau emang ada yang harus diregenerasi baru kita angkat. Oke, perbandingannya bedanya betina sama jantan apanya Mas Wadah? Kalau dari sexing kita mesti angkat ikan dari analnya. Oh, dari itunya. Iya. Okay. Kalau dari body, kalau ini dari saya pribadi ya, pengalaman saya. Body sih paling baru 60-70% sih. Buat ke 100-nya tetap harus dari analnya. Oh, dari situnya. Harus diangkat ikan dari analnya. Baru jadi, kita bisa sexingnya. Berarti itu ya kalau untuk breeding. Kalau ini kan biasanya kalau diskus tuh kasih apa tuh tengah-tengahnya? Oh, kon. Itu buat medianya. Oh, sebenarnya nggak perlu pakai media pun, nggak harus itu pun juga bisa, di kaca pun bisa. Oh, di kaca pun bisa. Bisa. Jadi kalau bertelur itu kira-kira berapa banyak sih Mas Wadah? Oh, nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Kadang paling banyak waktu itu pernah 250 pernah. Pernah. Bahkan dari 250 itu kan kita sortir lagi. Mana yang ya seleksi alam lah. Seleksi alam. Jadi nggak begitu semuanya berhasil ya? Iya. Dan buat ngebikin gede dan bikin bagus kan juga panjang. Panjang prosesnya, berarti nggak sembarangan gitu ya Mas Adel? Iya, makanya kita juga sebenarnya sih untuk dari ukuran harga kita dan kualitas yang kita ingin sih sebenarnya masih worth it banget. Worth it, jadinya teman-teman gini, mahal-mahal. Ini Mas, dari kualitas Mas Adel nih kasih yang terbaik Mas Adel ya? Kita kualitas memang kita jaga. Kualitas memang terjaga, jadinya ini sehat semua. Kalian lihat di akuarium lah. Kalau kalian misalkan mahal-mahal, kita langsung lihat aja sama kalian nih, datang ke tokonya Mas Wadah, lihat ikan-ikannya, terus kita lihat juga kualitasnya Mas Wadah ya. Lagian kalau mahal ikan kita diganti terus kok. Iya. Tuh, ikannya juga bagus-bagus teman-teman. Jadi jangan kawan mendang-mending lah ya Mas Wadah ya. Jadi mending ini. Ya, kelas-kelasan orang kan beda-beda ya. Cuman kalau kita emang ada yang, makanya tadi kita ngadain yang tadi yang harga 100-120 ribu itu emang ada minusnya. Cuman ya buat orang buat baru nyoba, dan emang ukurannya udah gede dan warna bagus ya kita ngarahinnya sih ke situ. Oh. Cuman kalau emang udah yang ini ya pasti dia ngambilnya yang bagian section yang sebelumnya tadi. Oh. Gitu. Mas Wadah kan kalau ikan diskus sih paling sering kena penyakit apa Mas Wadah? Diskus sih kebanyakan sih yang nggak jauh-jauh sih berselaput. Selaput. Jadi kayak di badannya itu kayak ada semu-semu kapas gitu, putih-putih gitu. Bukan putih-putih kayak WS. Bukan ya? Cuman kayak berkabut gitu badannya. Oh, itu kalau ini pengobatan gimana? Kalau di sini kalau berkabut gitu berselaput lah kita bilangnya. Kalau berselaput itu kita biasanya pakai PK sih. Pakai PK. PK sama metlin, PK atau metlin blue. Cuman kalau misalkan belum berani pakai PK ya metlin blue. Karena kalau PK harus sesuai. Kalau ditanya dosis, saya nggak tahu dosisnya gimana nih. Karena emang udah terbiasa ya. Jadi ya udah seininya aja. Nggak pernah nimbang juga gitu. Ini kalau kelebihan juga kurang bagus ya? Apa? Kelebihan mati kan? Mati. PK panas kan? Oh gitu. Iya, PK panas. Bahaya juga berarti ya? Ikan kebakar. Jadi makanya kalau emang belum berani pakai PK, ya bisa pakai metlin blue. Gitu. Itu nyari aman ya? Cari aman ya. Maksudnya nih kalau untuk nyari ikan diskus itu filternya pakai filter apa yang bagusnya nih untuk amannya ya? Kita malah kalau di farm sih cuma pakai aerator doang ya, aerator sama busa doang. Oh, aerator sama busa. Cuman kan kita main airnya tiap hari. Oh, jadi kurasi tiap hari gitu. Kalau di sini sih sebagian ada yang pakai talang, ada yang sebagian pakai box filter. Kebetulan box filter mau kita upgrade semua pakai talang kan. Baru beberapa. Cuman kalau di sini sih kalau lebih ke ngejar low maintenance sih sebenarnya. Kalau kemarin kan awal kan kita cuma pakai aerator doang. Iya. Yeah. Emang agak boros main di airnya. Cuman karena mau pelan-pelan mau kita ganti ke talang semua jadi low maintenance. Oh, oke. Okay. Untuk rumah bakterinya apa nih Mas Wadah? Kalau di sini? Kalau yang di tank gede ini kita pakai ada bioring, ada momogi, sama ada viparia. Viparia yang mana tuh yang kecil? Yang gitu? Yang rugby. Oh. Yang modelnya kayak main rugby. Itu ya tuh untuk medianya. Ya, kayak gini deh. Ini yang model-model begini nih. Oh, yang kayak gini nih. Ini yang model begini. Kalau di sini sih biobol sama karang jahe. Oke, berarti ini karena tank display kan jadi kita sekalian jual itunya juga. Ini kasih aerator nggak Mas Wadah? Ada aerator di belakang. Karena kalau di sini kan aerator kita sentral ya. Dan kalau buat jaga-jaga kalau mati lampu kita cuma nggak perlu genset, jadi cuma perlu nyolokan doang, numpang doang gitu. Oh,
Berarti ke sini emang sering mati lampu ya? Kebetulan ya, gitu ya. Ya gitulah ya. Jadi kalau misal mati lampu kita nggak repot, cuma colok satu sentral aerator jadi semua gitu. Untuk lampu gimana Mas Wadel? Wah, kalau lampu opsional. Tergantung customer maunya gimana. Karena kan lampu kan budget orang beda-beda. Oh. Enggak menyesuaikan aja. Menyesuaikan kantong. Iya. Mau yang pakai yang putih atau lampu jahat ya, kalau ikan enggak berwarna ya tetap enggak berwarna. Oh, gitu. Iya. Balik lagi dari genetik ya Mas Wadel. Mau ikan merah kalau enggak merah ya dipanggil lampu jahat tetap enggak merah. Kayak tadi aja berbeda perbandingannya. Mau lampu dimatiin tetap mati, lampu dimatiin sama lampu tetap hidup tetap merah juga. Oh gitu. Untuk background Mas Fadil, background yang tadi kita bahas nih. Oh iya, kalau background ini kan background hitam nih. Nah, kita pakai double lampu ini. Oh, double lampu kayak gini ya? Ada belakang sama di tengah di atas. Kalau enggak, yang ikan-ikan brown base kan gelap kita bilangnya, itu lebih ke gelap sih kelihatannya. Jadi dia nyaruh ke belakang. Emang kalau dikasih ikan-ikan terang masih kelihatan. Jadi biar kita ininya kita pakai double lampu. Double lampu. Untuk saran Mas Fadil nih, dari pengalaman pribadi Mas Fadil, background bagusnya apa Mas Fadil? Kalau saya pribadi sih enak biru. Hitam. Hitam sama putih. Kayaknya ada yang putih dan hitam. Oh. Cuman orang ada yang pakai biru, ada yang polos juga enggak pakai background. Tapi ngaruh-ngaruh sih enggak sih untuk background ini Mas Fadil, untuk warna? Enggak sih, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Berarti masih aman ya untuk warna-warna kayak gini ya. Karena lihat di ikan merah pun pakai background itu enggak pasiran. Di ikan kuning pakai background itu juga enggak pasiran sih di sini. Oke. Kalau pakai pasir, terus pakai pasir apa Mas Fadil? Pakai bebas apa gimana? Kalau diskusi rata-rata sih Bali ya. Pasir Bali yang kayak merica gitu-gitu ya. Ini gini nih. Ini Bali nih. Oke. Cuman balik lagi karena di atasnya pasir Bali juga ada ya, cuman balik lagi ke orang ya mau gimana. Cuman rata-rata sih pada pakai pasir Bali sih ya. Pasir Bali ya. Uh-huh. Ada yang polos juga. Ini tempat-tempat hias-hiasan juga ya? Ini display-nya kita. Jadi orang kan biasanya yang orang tahu diskus lagi sama aquascape kan. Ya udah ini kita bikin aquascape. Ya enggak natural lah jatuhnya. Cuma kan masih ada tanamannya, tanaman hidup juga gitu. Ini dari pengalaman pribadi Mas Fadil ya. Betul. Kita juga di sini bukan ngajari apa seguru, kita berbagi pengalaman kan. Macam-macam apa gimana ya Mas Fadil? Kita juga sharing ya. Kita juga di sini masih belajar ya Mas Fadil ya. Kalian kalau udah senior apa gimana, kalian bisa komen-komen di bawah nih untuk pemula-pemula ya Mas Fadil ya. Iya, betul. Pemula, kalian bisa komen nih di bawah apa aja treatmentnya apa gimana, kita biar bisa bantu ya Mas Fadil ya. Sebenarnya kalau disusun hampir sama sih kayak ikan biasa. Sama? Enggak, yang kalau kata orang susah kan ya mungkin ada treatment yang salah gitu. Sebenarnya sama aja. Jadi lebih ke masing-masing tangan, masing-masing treatment. Oh gitu. Gimana? Ya kalau main disusun mati mah wajar. Iya benar. Sama kayak main pari nggak kena jarumnya mah belum main pari berarti. Gitu. Pasti rata-rata yang main pari udah pernah tusuk. Udah pasti. Jadi kalau pari gini ya, oke. Mas Wadil kita pindah ke pari sekarang nih. Kalau di pari ini bahaya nggak sih Mas Wadil? Kalau pari tawar sih nggak separah pari laut sih ya. Kalau kemarin sih cuman kayak itu cuman juga kenanya bukan karena pas lagi bersihin, karena packing. Oh. Salah tangan, salah gerak, ekornya pas kena. Cuma kalau packing lagi esri, kalau lagi bersihin pun dia nggak juga ngejar tangan. Malah pari itu bisa di hand feeding loh. Oh. Pari bisa di hand feeding. Mungkin jangan kagetin aja. Jadi kalau misalkan kita kena tuh efek dari kitanya sendiri apa Mas Fadil? Pegel doang sih. Pegel meriang sih. Kemarin pari yang di packing aja 35 cm. 35 cm? Itu nggak meriang. Pegel doang. Pegel-pegel. Oh. Pegel. Berapa lama tuh Mas Fadil kayak gitu? Kayaknya nggak lama kok. 2 jam, 3 jam. Nggak sampai seharian? Enggak. Ya. Cuman bengkaknya emang agak lama. Bengkaknya. Oh, cuman habis gitu. Kan bengkak dia tuh agak berdarah sedikit. Pegel hilang, cuman bengkaknya masih ada aja. Oke. Okay. Ini Mas Fadil pari breeding sendiri apa gimana? Enggak, kita pari masih impor. Masih ini ya? Masih impor. Kita ada suppliernya. Kan sekarang banyak ikan-ikan pari Mas Fadil. Ini kalau ikan pari, tahu enggak Mas Fadil untuk pemeliharaannya apa sama aja kayak ikan diskus gitu? Hampir sama sih kalau pari mah. Pari hampir sama. Hampir sama. Pari malah bisa dibilang lebih gampang sih. Lebih kuat gitu ya. Breedingnya pun juga dia gampang, dia beranak soalnya. Oh, beranak. Pari beranak. Cuman emang lama. Makanya kenapa harga pari stabil ya? Karena satu emang lama, dua enggak murah juga buat kos operasionalnya. Oh. Gitu. Makanya pari cenderung lebih stabil harganya. Harganya lebih stabil ya? Betul. Kalau untuk breeding gitu, size berapa Mas Fadil? Pari kalau setahu saya sih 35 cm. Kalau di umur setahu saya 33 tahun.
3 tahun. Nah, kalau di ukuran 3 motor 35 cm udah bisa. Oh, gitu. Nah. Itu udah siap breeding itu. Ini masih jauh ini. Ini baru 15 cm. Gitu. Untuk perbandingan yang tahu Mas Fadir dari betina sama jantan? Nah, itu mah gampang kalau pari. Kalau dia naik pasti di jantan ada kelihatan. Sebutannya lupa namanya, pokoknya di samping kan dia bulat nih. Uh-huh. Di bawah samping ekor ada yang gini-gini kayak kaki nih. Nah, kalau jantan di sini ada gini nih. Ini jantannya nih. Oh. Ada ininya. Kalau betina gini doang. Oh, gitu. Nah, oh, gitu perbandingannya. Gampang, gampang ya. Kalau jantan gini nih. Uh-huh. Ada ininya. Betina gini, enggak ada. Oh, gitu. Untuk masangnya gini milih sendiri atau kita bisa masangnya gini? Sendiri dia. Kan sendiri. Mau pari mah enggak perlu dipisahin, mau di komplek sama apa juga mau kawin atau perawin dia sesuai. Oh, gitu. Iya. Oh, bahaya juga. Nah, iya. Dia kategorinya publik ya. Oh, iya. Agak ngeri juga. Ini ikan ya Mas Adel. Iya. Eh, iya. Dia enggak ngaruh, dia mau apapun dia enggak ngaruh. Kalau untuk pakannya tadi udang beku bisa ya? Udang beku bisa, ikan beku bisa, kadang ikan hidup pun juga bisa. Terus pelet tenggelam waktu itu pernah coba mau juga. Oh, dia ngejar enggak sih kalau kasih pakan itu apa gimana? Ngejar, pari mah enak. Pari itu pasti nagih, biar satu enggak mungkin biar cuma satu. Oh, nah gitu kalau ngejar pari. Sama saya juga cuman pari itu dari 2020. Dari awal cuma motor doang. Sekarang udah lumayan. Yang diri pribadi sih ada kali yang 15, 10 ekor ada. 10 ekor ada. Berarti kalau dicampur ikan diskus itu aman? Aman, enggak ada masalah. Kemarin mah glowfish saya taruh di bawah sini. Cuma betul glowfish saya tapiin ke atas karena arwana mau masuk kan. Oh, takut di ini ya, dirusuin ya? Iya, malah glowfish yang arwananya yang rusuin glowfish ya. Oke, Mas Fadil, sekarang kalau untuk kirim-kirim gimana Mas Fadil? Kita kirim-kirim bisa kok. Kita mau luar kota, dalam kota, luar negeri kita bisa. Luar negeri juga bisa. Nah, sama pari kan sekarang kalau pari kan kita kirim pesawat kan harus pakai regulasi ya. Uh-huh. Pesawat kita bisa ini kita bisa ada lisensinya. Oke, masih ini ya. Bisa bantu. Kalau untuk nomor telepon gimana Mas Fadil? Nomor telepon di 0877-8277-8273. Yeah. Bisa pelan-pelan enggak Mas Fadil? Oh, oke. Okay. Editor, tolong edit sini aja. Ya. Ini editor saya yang sudah ada nih. Males ya, di sini nih editor. Kerja. Ya, tolong diadain. Dia kerja, udah digaji masalahnya, udah digaji. Betul. Untuk sosial medianya gimana Mas? Kita ada di Instagram di @jatiwaringin_discussfarm sama editor. Okay. Tolong ya. Untuk ininya. Apa tuh? Bisa aja dia nih. Untuk toko online-nya ada? Tokopedia sih kita lebih kadang kalau buat orang-orang payment yang pakai kartu kredit, huh? Kita bisa juga di Tokopedia. Okay. Itu di Jatiwaringin, enggak pakai N ya. Itu tipe waktu itu ya. Huh? Jatiwaringin Discus Farm. Oke. Okay. Nanti kalau buat makan-makan kita bisa dari situ. Ini nih. Ya. Di gitu. Set. Gitu kan set dah. Kayak gitu. Gitu. Oke, jam bukanya gimana Mas Adel? Kita kalau hari biasa kadang siang udah buka sih, antara jam 11 sampai jam 1 kita kadang udah buka. Oke. Okay. Kalau tutup kita hari biasa jam 12 jam 1. Cuma kalau weekend kadang jam 2, jam 2:30 lah. Jam 2:30 ya? Iya. Oke. Mas Fadil di sini buka jasa maintenance kan? Kita maintenance bisa. Bisa. Mau maintenance predator, diskus sama arwana kita bisa. Oh, karena bisa. Karena kita mega maintenance juga nggak diskus doang. Oh. Nggak diskus doang gitu. Banyak gitu. Ada arwana, ada predator juga. Kalau ikan laut? Oh, ikan laut kita nyerah. Oh, nyerah. Berarti bukan bidangnya. Bukan bidang, jangan. Kalau bukan bidangnya kita nggak mau. Kayak gitu. Jadi sama kayak kalau kayak koki sama koi emang nggak terlalu ini banget, emang nggak bidangnya. Oh. Belum yang nggak pengaman nggak berani. Oke, gitu. Ini yang tadi itu buat bagi pengalaman nih Mas Fadil, belajar-belajar ya. Iya dong. Kita bukan so tahu apa gimana, bagaimana ya Mas Fadil. Iya, sama-sama belajar. Kita juga sini belajar Mas Fadil. Iya, ya. Betul. Saya juga di sini belajar juga teman-teman. Yang pertama saya belajar ngapalin ikan. Saya juga lupa. Karena kalau di sini banyak. Iya, banyak jenis-jenis ya, apalagi banyak yang bilang cana, Bang cana. Cana juga saya juga kadang-kadang warnanya beda-beda jenis itu ternyata sama Mas Fadil. Iya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Fadil. Kita ketemu di video selanjutnya untuk review ikan-ikannya, terus untuk pelajaran juga perawatan ikan diskus dan ikan pari ya teman-teman, dari Mas Fadil, dari pengalaman Mas Fadilnya sendiri teman-teman. Oke, kalau video kali ini cukup sekian dulu, kita ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.